Sudah ya, kita mulai untuk sidangnya. Untuk yang dari kuasa hukum pemohon, sudah tenang? Atau masih? Biar kami kasih waktu. Silahkan. Enggak, ibunya masih nangis soalnya. Sudah? Sudah ya? Bismillah. Sidang perkara pidana peninjauan kembali nomor 1 garis miring 2024 garis miring PN Cirebon junto nomor 16 Pitsus anak 2016 PN Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk persidangan sudah dihadiri oleh pemohon dan termohon. Untuk pemohonnya, pemohonnya ada? Iya, ada. Silahkan pemohonnya. Sebentar Yang Mulia, terima kasih telah dibuka sidang ini. Kami perlu menanyakan, sehubungan dengan proses persidangan awal itu adalah anak, apakah persidangan yang digelar hari ini mengikuti proses tahap awal dulu anak atau terbuka untuk umum atau tertutup? Ini terbuka untuk umum, ya. Terbuka untuk umum karena mengingat bahwa perkara peninjauan kembali bukan perkara rangkaian perkara dari sebelumnya yang perkara pidana biasa kemudian banding kasasi, ini adalah upaya hukum luar biasa. Jadi kita terbuka untuk umum. Kemudian di dakwaan perkara sebelumnya kami baca tidak ada misalnya mengenai kesusilaan atau apa. Jadi kita buka untuk umum. Ketiga, pemohon yang saat ini sebagai pemohon sudah keluar dan sudah berusia dewasa, ya. Itu alasan kami mengapa sidang peninjauan kembali ini kami buka untuk umum. Baik.